Assalamualaikum, kembali lagi anda bersama saya Effie Sahrudin bersama segmen Ulasan bersama Mas Zokmai. Hari ini ialah ulasan yang saya rasa anda nantikan, iaitu ulasan untuk Huawei Mate 20 Pro. Mate 20 Pro pada hemat saya ialah peranti terbaik pada tahun 2018. Jika anda tengok podcast yang kami letak di Amazon My, saya letakkan ini sebagai peranti terbaik. Mengapa saya katakan terbaik? Inilah ulasannya. Tapi sebelum kita mula, ada baiknya saya bercakap sikit sebanyak tentang spesifikasi Mate 20 Pro. Kita mulakan dengan skrin sebesar 6.39 inci. Kali ini, skrin berteknologi AMOLED dengan resolusi Quad HD+. Bukan itu sahaja, skrin ini menyokong paparan HDR untuk paparan warna yang lebih cantik jika menonton Netflix dan YouTube misalnya. Ini dijana dengan chip High Silicon Kirin 980. Ini adalah sebuah pemproses 7nm, ianya kedua selepas Apple A12 Fusion di pasaran yang menggunakan teknologi ini dengan 8 teras kesemuanya. Dipadankan dengan storan sebesar 128GB dan RAM sebesar 6GB. Anda mungkin tahu untuk pasaran antarabangsa terdapat storan 256 dan juga RAM sebesar 8GB, tetapi di Malaysia model ini tidak disertakan. Seterusnya, kamera. Kamera ialah saya rasalah kekuatan paling utama pada Mate 20 Pro, iaitu kamera utama 40 dengan 20MP lagi dengan 8MP. 40 ialah untuk tangkapan biasa, 20 ialah untuk sudut ultra lebar dan 8MP pula adalah untuk zoom sehingga 5 kali. Ini adalah zoom fusion dikatakan oleh pihak Huawei. Tetapi untuk zoom biasa, optikalnya ialah sehingga 3 kali saja. Pada bahagian hadapan, terdapat sebuah kamera 24MP. Dan jika anda lihat pada bahagian skrin hadapan ini, terdapat sebuah takut yang agak besar. Ini adalah kerana Mate 20 Pro ialah sebahagian peranti di pasaran sekarang yang menyokong imbasan wajah secara 3 dimensi. Jadi, mempunyai sistem yang seakan Face ID yang anda boleh temui pada sebuah iPhone X. Pada waktu yang sama, kamera hadapan ini juga dilengkapi dengan satu perisian yang bolehkan anda mengimbas objek secara 3 dimensi, dan objek yang diimbas tersebut boleh anda gunakan semula di dalam operasi kamera untuk dilakukan sebagai animasi, sebagai watak tambahan anda mengambil gambar misalnya. Dan ini adalah fungsi yang pada hemat saya unik dan tidak ada pada peranti-peranti Android lain di pasaran sekarang. Berlengkapi spesifikasi peranti ini ialah sebuah bateri sebesar 4200mAh, dan ini adalah antara bateri terbesar untuk peranti dengan skrin 6.39 inci. Tidak terhenti di situ, sistem yang pengecasan yang digunakan oleh Mate 20 Pro ini adalah antara yang paling kagum saya lihat tahun ini kerana pengecasan 40W. Dengan pengecasan 40W ini, bateri 4200mAh yang saya katakan tadi boleh dicas dalam masa hanya sejam. Kita akan bercakap tentang rekaan. Jadi, satu perkara yang saya rasa agak mengecewakan pada peranti ini ialah di mana jika anda lihat pada bahagian hadapan, ianya kelihatan seperti peranti Samsung. Umum anda ketahui bahawa peranti Huawei selama ini mempunyai rekaan yang lebih berkotak dan mempunyai rekaannya tersendiri. Nampaknya dengan tahun 2018, untuk mereka menentang Apple dan juga menentang Samsung, mereka meminjam beberapa elemen pada peranti pesaing. Pertama sekali, takut besar pada bahagian atas. Saya secara peribadi tak kisah pun dengan kewujudan takut yang besar ini kerana saya dah gunakan beberapa peranti bertakut sepanjang tahun 2018, dan saya sedari lama kelamaan takut ini saya tak sedar langsung ianya seakan hilang kerana bahagian atas peranti sebenarnya tidak digunakan sangat kecuali untuk memaparkan notifikasi. Skrin berlengkung pada bahagian sisi yang diletakkan pada Mate 20 Pro ini mirip sangat dengan Samsung Galaxy S9. Saya rasa pernah sekali tu saya letak peranti ini di atas meja dan orang tersalah anggap ini sebagai sebuah S9 ataupun S8 kerana terlalu sama. Bergerak pada bahagian belakang juga, jika saya tutup kamera dengan konfigurasi 4 yang menarik ini, ianya memang sekali lagi nampak seperti sebuah S9. Tapi berbeza dengan S9, peranti ini tidak mempunyai sebuah bicu audio. Sebaliknya, sebuah pembesar suara terletak pada bahagian atas pada gagang telinga dan pada bahagian bawah terbina di dalam port pengecasan USB-C. Seperkara lagi, pada bahagian kanan terdapat butang kuasa dan juga butang suara jenis rocker. Bahagian kiri tidak ada apa-apa. Bahagian atas masih terdapat sebuah pemancat inframerah. Sekali lagi, unik. Semakin banyak peranti mercu tak lagi menyokongnya. Dan pada bahagian bawah ialah sebuah talam untuk kad bersaiz nano SIM. Bercakap tentang talam ini, ia sebenarnya juga berfungsi sebagai tempat untuk meletakkan sebuah kad storan tambahan dipanggil NM card.
Apakah NM Card? NM Card ini berbeza dengan kad SD selama ini digunakan pada kebanyakan peranti Android, ialah sebuah size card yang dicipta sendiri oleh Huawei dengan saiz yang sama dengan sebuah kad SIM Nano. Jadi menurut pihak Huawei, dengan penggunaan saiz NM Card yang lebih kecil ini, peranti dapat lagi menambah suara dalaman tetapi masih lagi boleh mengekalkan saiz yang nipis dan kompak. Jadi bagaimana pula dengan penggunaan Mate 20 Pro dalam kegunaan harian? Saya dah gunakan peranti ini lebih pada sebulan dan saya sedari sebenarnya ia antara peranti yang paling lancar dan paling pantas pernah saya gunakan. Dalam ujian beberapa penanda aras yang kami lakukan, buat masa ini, Mate 20 Pro ialah peranti Android yang paling berkuasa kerana chip Kirin 980 ini adalah yang terbaik di pasaran sekarang untuk sebuah peranti Android. Peranti yang boleh menentang skor yang dicatatkan oleh penanda aras Mate 20 Pro ini hanyalah iPhone XS, XS Max dan juga XR. Antara muka ini, ada yang kata tak suka, ada yang kata biasa saja. Saya secara peribadi selepas menggunakan selama sebulan, tak ada langsung masalah. Ia mungkin tidak secantik, mungkin tidak sekemas dan tidak minimalis seperti anda boleh lihat pada peranti Pixel. Tetapi dari segi pelancaran aplikasi, dari segi penggunaan peranti dan juga pelbagai fungsi tambahan yang disertakan, ianya adalah cukup dan juga lebih dari memadai. Jika saya boleh bercakap tentang kelancaran, aplikasi dapat dilancarkan dengan banyak walaupun RAM-nya hanya 6GB, saya dapat sedari dalam 13 aplikasi baru dia melakukan refresh mula, segar semula aplikasi yang telah dilancarkan. Dan paling penting sekali, fungsi-fungsi tambahan seperti nak one-handed mode misalnya, yang saya katakan tadi boleh melakukan imbasan 3D, menjadikannya antara peranti dengan fungsi-fungsi unik yang tidak boleh anda temui pada peranti Android yang lain. Tetapi pada masa yang sama, beberapa kritikan harus saya berikan. Walaupun ia menggunakan sebuah pelancar berasaskan Android 9 Pie, fungsi gesture tidak lagi disokong. Sebaliknya, Huawei mengekalkan sistem gesture yang anda boleh temui pada P20 Pro, diperkenalkan pada Android Oreo mereka dahulu, dan ianya tidak semesra pengguna yang seperti saya boleh temui pada sebuah peranti Pixel ataupun sistem gesture yang anda boleh temui pada sebuah iPhone X ataupun XS. Satu perbezaan yang saya tak suka ialah di mana ia tidak menunjukkan tahap bateri yang ada pada aksesori audio yang saya tambatkan pada peranti ini. Ia sepatutnya telah disokong sejak Android 8.0 sekali. Tapi dengan Android 9 sekalipun, apabila saya menambat sebuah aksesori audio, ia hanya menunjukkan ini ditambat. Amaran hanya diberikan apabila bateri sudah mencapai tahap 20%. Ini sebenarnya tidak mesra pengguna kerana saya ada beberapa peranti Android yang lain. Apabila saya menambat, saya boleh lihat secara live apakah tahap bateri dan saya boleh mengagak bilakah saya harus charge ataupun bila saya harus kekal menggunakannya. Dan ini sedikit sebanyak membuatkan saya tertanya-tanya bilakah aksesori audio tersebut akan terhenti. Aksesori audio ini mungkin tak diperlukan sekiranya masih lagi bicara audio. Tak ada bicara audio tapi apa yang boleh saya buat. Satu lagi perbezaan yang saya rasa agak aneh ialah di mana apabila saya menekan butang multitasking misalnya dan saya tekan butang untuk menutup ke semua aplikasi dan apabila saya tekan semula, aplikasi tersebut masih lagi kekal dalam tray multitasking. Saya akan butang menutup semua aplikasi ini tidak berfungsi, kena tekan 2-3 kali barulah keseluruhan aplikasi dibuka, ditutup. Ini adalah perkara-perkara kecil yang mungkin anda boleh rasakan agak annoying. Dan bagi sebuah peranti mercu, saya rasakan ianya seharusnya lebih sempurna dan penggunaannya seharusnya lebih baik daripada ini. Saya katakan ini peranti terbaik dari 2015. Mengapa? Saya katakan begitu kerana kemampuan kameranya yang terbaik sepanjang 2015. Saya katakan terbaik kerana apabila mengambil gambar pada waktu malam, night mode yang kita sudah tahu diperkenalkan dengan P20 Pro, sekali lagi digunakan semula dan ditambah baik, di mana gambar pada waktu malam kelihatan terang, tidak seperti yang diambil pada peranti-peranti lain pada tahun 2018. Fungsi paling killer, paling menarik ialah lensa ultra wide angle yang saya tekan tadi sebesar 20MP. Ianya dia boleh dipadankan dengan sistem kecerdasan buatan Master AI yang disertakan oleh pihak Huawei, memastikan gambar diambil sempurna setiap masa. Saya katakan sempurna kerana saya bukanlah seorang yang bijak mengambil gambar. Saya tak suka gunakan mode manual, tak suka dan juga tidak berapa mahir. Jadi dengan Master AI dipadankan dengan aplikasi kamera terbina pada Mate 20 Pro, gambar diambil dengan terang, secara tajam dan paling penting sekali ia tahu situasi yang diambil. Sebagai contoh, pernah satu waktu saya di luar, saya ingin mengambil gambar KLCC, ia secara automatik mengesan ianya sebuah landmark, sebuah building dan memberikan saya suggestion, kata sila pasang ultra wide angle untuk mengambil gambar dengan lebih lebar.
Ia boleh tukar automatik, sertakan butang pun boleh juga. Dan gambar yang diambil adalah nampak lebih gah, nampak lebih grand. Dan saya sebagai seorang wartawan teknologi, kadang-kadang juga apabila pergi ke beberapa majlis pelancaran produk, duduk terlalu ke hadapan, saya nak ambil gambar keseluruhan set misalnya, tak apa jelas dengan menggunakan peranti lain. Dengan adanya lensa ultra wide angle ini, saya tak perlu ke belakang untuk mengambil keseluruhan set yang ada. Tekan saja mode ultra wide angle dan secara automatik keseluruhan gambar boleh diambil dengan cantik dan tanpa masalah. Jadi, saya secara peribadi bukan seorang yang bijak, saya kata-kata tidak apa bijak menggunakan kamera. Jadi, dengan Mate 20 Pro, dipadankan dengan kejelasan buatan, memastikan gambar yang diambil akan elok. Jadi, bagi orang yang tak mahu pergi ke komputer untuk melakukan suntingan gambar, atau anda mungkin tak nak menghabiskan masa yang lama untuk menyunting gambar sebelum diletakkan ke Instagram, sebelum diletakkan ke Facebook misalnya, ia akan memastikan gambar diambil sudah cukup baik tanpa melakukan suntingan yang banyak. Jadi, pada hemat saya, kebanyakan pengguna adalah jatuh ke dalam kategori macam saya, tak berapa bijak menggunakan kamera, nak buat promote dan segalanya. Dan ini adalah, orang kata, sebuah kamera yang foolproof untuk orang-orang yang tidak mahu berfikir banyak kita mengambil gambar. Selain kamera, saya yakin bateri juga penting bagi anda. Jadi, bagaimana pula dengan kemampuan bateri pada Mate 20 Pro? Berita baik bagi anda ialah, walaupun ianya sebuah peranti mercu dengan pemproses yang berkuasa, ia dilengkapi bateri 4200 mAh. Dalam penggunaan saya selama sebulan, secara purata, SOT ataupun masa skrin terpasang ialah sekitar 8 ke 9 jam. Dan dalam keadaan paling penggunaan sederhana, saya dapat memastikan peranti ini berfungsi sehingga 23 jam. Pada hemat saya, sebuah peranti mercu 2018 yang berkuasa, SOT selama 8 ke 9 jam dan tahap ketahanan sehingga 23 jam ini adalah jangka hayat yang amat baik. Harus saya katakan, walaupun jika habis sekalipun, sistem pengecasan supercharge 2.0 40W yang disertakan memastikan peranti boleh dicas mula dalam masa hanya 1 jam. Dan jika anda macam saya dah mula bergerak kepada kehidupan nirwaya, terdapat pengecasan nirwaya yang menggunakan format key, anda letak saja. Dan unik sekali, ini adalah peranti pertama di pasaran yang boleh mengecas mula peranti lain dengan menggunakan format nirwaya key juga. Jadi, jika anda mahukan sebuah peranti yang mengecas dengan pantas tetapi masih lagi mempunyai bateri yang tahan amat lama dan menyokong juga sistem pengecasan nirwaya, Mate 20 Pro akan memenuhi segala keperluan anda. Baik, ini sahaja ulasan saya untuk Huawei Mate 20 Pro yang pada hemat saya adalah peranti terbaik pada tahun 2018. Kerana bukan sahaja ianya berkuasa, bukan sahaja kerana rekaannya yang cantik, tetapi kerana satu, kemampuan kamera yang terbaik di dalam kelasnya 2018, kemampuan bateri yang amat tahan lama dengan sokongan pengecasan paling pantas yang pernah saya temui setakat ini, dan paling penting sekali, harganya sebenarnya agak mampu milik untuk kesemua fungsi-fungsi yang telah saya sebutkan sebentar tadi. Baik, jika anda mahu lagi ulasan seperti ini, sila ikuti saluran kami di YouTube. Jumpa lagi anda di waktu dan hari lain. Sekian, terima kasih.